Ini dia salah satu depan mall. Mall apa nih? Mall apa? Mall. Di sini malam gerah. Cepat. Wih. Bagus sekali. Ah, terpak celana. Ya. Iron, cengeng sih. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji. Bisa muat tuh. Ya. Kuat tekstur apa kan bagus itu pintu supaya ngasih tadi. Mungkin supaya dia tanpa gua terus. Putar masuk. Orang lesan kan di luar banyak. Dia enggak tahu dia. Kita sekarang lagi perjalanan ke Temon. Tuh, liburan di salah satu tempat wisata yang ada di Temon. Namanya kenapa, Jos? Jalannya kecil. Nah, itu kalau ini kayak baru satu arah. Salah kau nih, kita sana. Ini dua arah. Kalau ini bunga-bunga mungkin. Karena yang penuh dengan bunga-bunga. Mungkin itu enggak. Kesan itu dulu deh. Ini ya, sama kawan-kawan. Parkir sama Jamin. Jamin, Aswat. Terus kemana? Jamin Persei. Semoga Eka. Nanti saksikan keseruan kita di sana ya. Stay.
Oke, kita telah sampai di Lino dan kita berjalan masuk ke danau nya. Oke guys. Lihat pemandangan di sana. Pemandangan ada burung-buru, pemandangan indah, lonte-lonte. Ini Budi pergi ke pasar. Cah, cah. Ya, ya, ya. Mata tuh, mata tuh. Cek, cek, si. Coki. Vlog lu. Halo, assalamualaikum. Ini hari saya di apa? Tumohon. Lagi refreshing Danau Lino. Apa tuh namanya? Tunggu sesaat lagi ya. Aroma-aroma itu bisa membawa ya, masih apa? Masih sekali di dataran tinggi sekali. Soalnya bau belerangnya masih terlalu sekali. Batu, batu kong. Ya, gimana dulu ya. Oke, siap. Kita belum. Iya, kita nanti kita masuk kita tuh harus itu perempuan itu barcode-nya itu ya. Harus di kayak gini. Mana gimana? Coba tunjukin kepada mereka. Iya, gini. Oke. Oke. Masker. Ada masker. Skin, skin, skin. Kita lihat pemandangan di sana dalam. Yes, skin barcode gitu. Betul. Kita pakai masker dulu ya, kawan-kawan. Nanti kita lihat pemandangan danau nya. Bagus sekali lah. Terima kasih buat partisipasinya. Woi, mari. Apa? Keluar kopi tadi. Banyak burung-burung di sini, kawan. Tetapi di bawah bagus, Pak, di bawah. Oke, nanti saya tunggu terus, kawan. Kerja lama di sini ya? Oh, gitu ya. Mas sudah kerja sini ya, Mas? Aduh, makasih ya, Mas ya. Sudah lama ya, Mas ya? Dingin-dingin, hangat-hangat. Kopi jahe. Sampai setengah mati. Soalnya kita kesan center itu kabar. Pengen apa momen nanti? Dulu di mana? Oke. Oke, selamat sore. Saya sekarang berada di Danau Lino. Masa di belakang saya ini namanya Danau Lino. Daerahnya di ketinggian berapa sih? Saya juga enggak tahu, tapi ini dan baunya saya kayaknya nih apa? Gimana bau belerangnya kental banget. Gitu. Di sini enak banget tempatnya. Coba Anda lihat di sana, banyak sekali teman banyak orang di masa. Iya, banyak kan. Makanya tahu sih tadi bisa dikasih aja ke pemilik. Oh ya, pemilik ya? Oh ya, pemilik. Terima kasih. Saya yang punya ini. Tapi dalam mimpi. Asisten ya? Tanya ke mana? Asisten pemilik. Hah? Asisten pemilik ini kan. Ah, jadi dia cerita. Bagaimana dia namanya Linau? Linau. Ini kan kalau ini ikuti apa? Kalemape? Naruto. Ah, lihat tuh. Yang Rock Lee. Dia dikakan yang diukam. Kan sekarang sudah. Wes, kakak.
Oh, sampah. Sudah. Bersama-bersama nanti tunggu part 2 ya. Oke, siap. Ini sebagai apa nih? Woi, kawan, ini sebagai apa nih? Hah? Dia kita putri terpapir. Asik lagi. Buruan. Benar apa benar? Coba benar. Kok benar di sini, kan? No comment. Yalah, no comment. Astagfirullah. Iya. Kasih dia bilang ada yang ngerap astagfirullah tuh. Cah. Dulu saya datang itu dibawa pulang, saya heran-heran tadi. Drivernya saya bilang ini sudah pintu masuknya. Cuma tutup. Padahal dulu saya datangin belum ada. Saya pengen di bawah sana itu. Iya, di bawah. Tadi yang papa perempuan tutup kan. Yang perempuan foto tadi di bawah, Pak ya? Hah? Yang perempuan foto tadi tuh yang papa dia gitu. Iya, itu di bawah. Ini lain tuh, Bang. Enggak ada. Saya datang di 2014. Tapi masih ada otot. Iya. Iya, semalam tuh yang paling heboh juga tuh yang kawan Swat sama sama Kak Iron dan Kak. Halo Kak Irja. Halo. Halo Kak Anj. Kita mau kemana? Ke rumah alam. Rumah yang penuh dengan alam. Terkira rumah duka. Tadi di mana? Iya, Pak bilang di rumah apa teh rumah duka. Ada masker situ? Ada. Mari. Okay, guys, kita udah pakai masker. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Padahal itu orang suruh pakai. Padahal di dalam tempat kerumit dari malam satu satu aneh. Buka. Ya guys. Oke. Ada yang mau yang kasih info disampaikan kawan? Nanda karo. Ini mau pakai ini dah. Oh, pakai anting anting. Bukan. Magnet. Magnet. Kamu dan main anting ini? Oh. Sepatu untuk kuliah keren, kayak Korea Korea gitu. Korea Korea. Iya, nanda. 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 Ini ya. Ada sama dengan yoga. Nanda. Oke, bahasa. Kok kesini dulu sini? Bukan begitu. Di sini semua. Oh. Biar. Dapung gambar apa nih, Kak? Oh. Apa? Bukan. Buaya. Bukan. Itu buaya. Nice deh. Ada yang ingin disampaikan ke Kak Swat? Hah? Ada yang ingin disampaikan? Ya, semoga perjalanan ini lancar sih. Oke. Kita akan rute kedua trip pajak. Cuaca hari ini saya sampaikan di maksud cek. Para ninja mulai berpijat. Oke, sekarang kita sudah sampai di wisata rumah alam. Ini dia, nanti kita lihat pemandangan-pemandangan di wisata ini. Enam orang. Iya, kalau untuk gazebo di dalam nanti minimal order di dalamnya 100.000. Nanti dorong kegiatan gazebo di dalam. 150.000. Berapa nih? Dua. Semua 150. Ini aja nunggu. Ini kita lihat. Mana? Mana? Cari ini. Halo.
Halo. Kalau itu air. Mana air? Ini air. Iya, cakep. Ah, kalau yang tar tahu, yang tar tahu yang ini batu. Ini batu. Begitu ya, kawan. Oke, ini dia. Rumah Alam Manado Advance Prep. Bicara dulu, Bang. Bagaimana kesan-kesannya boleh pertama datang sini? Kaget. Bagaimana kaget? Kaget. Kaget gimana? Bayar di mana? Kasir kali siapa ya? Gaman. Masih banyak apa? Itu 1 meter. Makan sudah 1 meter. Kalau mau makan nanti kita pesan makannya di sini kawan-kawan. Apa? Ini menu-menunya dari makan ini. Jangan gerobak. Ya, ketawa. Jangan. Kenapa? Gerobak. 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 Oke, kawan-kawan. Ini kita sudah kedatangan kawan-kawan dari gelombang kedua motor, ada Iron, Coki dan Farger, Angga dan Pak Ewin dan Nova. Kita sekarang lagi kumpul-kumpul siapa mau pesan makanan dan lain-lain. Nikmati alam rumah alam Manado. Yes. Cheers. Pusat darah tuh orang ini. Enak banget ya. Agak full sih. Yes. Enggak salah. Ini lagi sesuai sekali. Minum mangkalana ke gelas. Iampung. Nah. Iampung. Irnya pilirun. Jangan ke bawah kayak gitu. Ya ampun, enggak itu lagi sama dengan BB. Mata fotongan nih, mana? Oke. Mana kayak di jatuh fotongan. Iya. Bunga-bunga. Ini dia salah satu mata air di rumah alam. Yeah. Mata air ini. Tapi kita lihat di sana pemenangnya. Tapi kawan ini macam dia so berapa? Tunggu banyak gua mah. Di sana. Tapi ya. Wih. Ada gua kan? Mana ada gua? Gua setengah sih. Kali ini tuh timbul lagi. Ih. Apa pasti sih kamu? Kalimat ini kali hidup ini. Wih, buaya. Woi, boya. Boya, Bang. Mana? Itu. Jago boya. Ini. Lihat pemenang di sini bagus sekali. Iya, ampun kawan, tapi lihat pemenang di sini bagus sekali, kawan. Tadi kita dari mana tadi? Rumah alam ya, kawan. Rumah alam. Sekarang kita berada di mana? Mbah Dukun, alam Mbah Dukun. Salah, kawan. Ada di Diva Kroke dan di atasnya ada pemandian atau kolam. Iya.
Iron, coba Iron. Ih, gagal lagi. Bukan jika melamu, kawan. Bukan jika melamu. Salto dong. Boleh kok. Kita hari ini kita akan persiapan untuk pulang ke Ternate dan kita sama kawan-kawan kita ada juga dari kawan-kawan dari Manado nih, Dian sama Kai Tiara. Nggak bicara sedikit dong sama ini sama vlog pengenak sedikit Tiara nggak bicara bos ini sama ada adik pulang gua Dian. Oh. Halo. Mau jadi vlog sih. Halo. Host vlog. Kalau hari ini panas sekali dan berat yang kita bawa. Masa. Suara keode. Gimana nih? Kita kenapa dong pesan nama kapal apa? Apa? Obi Permai. Obi? Obi Permai. Ah, itu nama itu dari mana? Obi Permai bagaimana? Ini kapal antara Obi Permai. Obi apa? Permata? Obi Kawasi. Oh, Permata Obi. Obi ulang kapal. Obi Kawasi. Permata Obi. Maksudnya dia nama itu dari mana sebenarnya? Ah, kan bab tambang ada di Obi. Nah, itu. Cuman terhadap permata di sana. Nah, makanya. Ah, jadi dong kasih nama permata. Oh, cakep. Kempan pun. Ini jembatan Pulau Sendiri dan Pulau biasa saya kira muka tuh mulai sekarang di mana nih? Kita lagi Ini penampakan deh kayaknya.